Istri oknum masiniska di Sumsel jadi sorotan usai, dukung, bakar lahan. Oknum istri masinis di Sumatera Selatan bernama Yoan Sandra menjadi sorotan usai videonya mendukung upaya membuka lahan dengan cara dibakar, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Yoan Sandra secara lantang menyebut bisa membayar petugas pemadam kebakaran, damkar, untuk memadamkan api kebakaran lahan. Dalam video beredar yang dilihat Detik Sumbaksel Senin, tanggal 2 September tahun 2023, Yoan awalnya merekam kondisi kabut asap di sebuah jalanan di Sumsel. Lalu, dia membalikkan kamera dihadapkan ke wajahnya. "Lah memang asap, mau gimana guys?" kata Yoan, kalimat sudah disesuaikan ke bahasa Indonesia, red dalam video itu dikutip Detik Sumbaksel. Yoan pun mengungkap, jika dirinya memiliki lahan seluas 100 hektar tentu dia tak mau susah payah untuk membayar orang membersihkan pepohonan atau rerumputan di tanah miliknya dengan cara ditebang. Menurutnya, lebih baik ia mengambil jalan pintas untuk membersihkan lahan itu dengan cara dibakar. Logika saja ya, misalnya ya, kalian punya lahan 100 hektar, kalian saja atau saya saja ya, mana maulah saya nyuruh orang untuk menebangnya pohon, rerumputan, mending saya bakar saja, sekali lewat sudah, bersih, ungkap Yoan. Dia mengungkapkan untuk mengatasi permasalahan asap dampak dari membuka lahan dengan cara dibakar bukanlah suatu masalah besar. Menurutnya dirinya hanya perlu merogoh kocek dan membayar sejumlah uang ke damkar, masalah tersebut pun dapat segera terselesaikan. Nanti bayar saja mobil damkar supaya api itu reda, yang penting kan habis, kata Yoan. Sebenarnya kebakaran lahan ini nih balik-baliknya keegoisan kita sebenarnya. Dan mungkin misalnya saya juga yang punya lahan, saya juga pasti mikirnya begitu, buka lahan dengan cara dibakar cuma paling banter beberapa hari asapnya palingan hilang, sambungnya. Yoan menambahkan, kabut asap memang biasa terjadi di wilayah Sumsel. Ia menilai bahwa saat ini memang musimnya kabut asap. Maksud saya itu, kan sudah terbiasakan ya setiap tahun yang bencana kabut asap begini. Ya sudahlah, mungkin lagi fasenya begini, ya terima saja, nikmati saja, jalani saja, tambahnya. Oh guys, logika bae, misalnya we, kamu punya lahan 100 hektar. Nah, kamu bae, aku bae, gak apa-apa aku nyuruh uang nebangnya, mending aku bakar bae. Sekali lewat sudah, agak bayar be mobil damkar supaya api